Masya Allah, berkah Ramadan. Makanan di mana-mana nih, ada nasi, ada buah-buahan juga. Nah, ada apa nih? Sambusa nih. Masya Allah. Wah, laban sama cendol nih, mantap. Wow, komplit nih, ada bala-bala, ada cendol. Itu di Masjid Nabawi nih, tazilnya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kakak Jo dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan vlog Kakak Jo. Di video kali ini saya berada di perjalanan menuju ke kawasan Masjid Nabawi, sobat. Nah, sobat, di video kali ini saya akan memberikan gambaran bagaimana suasana bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, khususnya di kota Madinah. Nah, sobat, seperti apa suasana persiapan kebersamaan untuk menjelang takjil atau berbuka puasa di kawasan Masjid Nabawi? Ikutin terus perjalanan saya. Nih, kita bisa lihat Masya Allah tabarakallah, pembagian takjil ya. Berebut nih. Masya Allah tabarakallah. Berebut nih, Masya Allah tabarakallah. Tiap sudut ini banyak sekali yang membagikan takjil ya. Kita lihat, Masya Allah nih. Ini antrian yang membagikan takjil ya. Ada berupa air, makanan juga nih. Masya Allah, tabarakallah. Cukup ramai sekali sobat untuk dari penjuru kota Madinah datang maupun jemaah umroh. Masya Allah, jemaah sangat membludak ya. Nah, dan alhamdulillah apa, halaman masjidnya sangat luas sekali. Masya Allah. Dan untuk kalian, semoga bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dilancarkan juga rezekinya. Melimpah nih makanan. Ini apa, jamuan takjil ini sangat melimpah sekali sobat, di mana-mana, di penjuru komplek Masjid Nabawi ini. Masya Allah, makanan sangat melimpah. Masya Allah, ini armada yang apa, mengangkut logistik makanan takjil ya, yang khusus memang ini dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ini berapa unit armada pengangkut ya makanan yang sudah dikemas. Ini armada pembersihnya ya. Nah, ini mobil sampahnya. Masya Allah, sudah beres takjil ini, sampahnya langsung diangkut nih sobat. Khusus nih, 2 unit. Halo sobat Kakak Jo dimanapun kalian berada, alhamdulillah saya sudah berada di kawasan komplek Masjid Nabawi sobat. Nah, sobat, kita bisa saksikan Masya Allah tabarakallah, seluruh kawasan komplek Masjid Nabawi ini sudah di
dipadati oleh para jemaah yang akan melaksanakan buka bersama ya. Dan saya tepatnya di pintu Malik Pahat. Pintu Malik Pahat, pintu 333 ya. Masya Allah, tabarakallah. Sobat, lanjut terus, tonton terus video saya. Nah, seperti ini sobat, persiapan menjelang berbuka puasa di Masjid Nabawi. Nah, seperti inilah. Nah, sobat, banyaknya ketersediaan makanan di komplek Masjid Nabawi ini membuat banyak pilihan menu makanan yang ada. Tinggal kita duduk yang rapi, mau dimanapun, Masya Allah, menunya, makanannya sangat melimpah sekali. Semoga sobat yang menonton video ini disegerakan untuk bisa berziarah, Masya Allah. Nah sobat, nah ini jamuannya, ini masih kosong nih, di sebelah sini masih kosong. Nah, sedangkan di belakang saya ini sebelum masuk ke Masjid Nabawi ini sangat ramai sekali ya. Di setiap penjuru Masjid Nabawi ini para jemaah sudah memadati untuk berbuka puasa di Masjid Nabawi. Haji, sehat ya? Sehat. Aduh, Masya Allah nih, rajin nih. Rajin ini double nih. Pahala ya? Pahalanya Masya Allah, ini berapa ratus orang satu hari pelayanan. Nah, di sini sobat, alhamdulillah banyak rekan kita nih ke sama Indonesia ini, dia membagikan ya panitia untuk takjil di wilayah ini nih. Di wilayah ini ya. Yang kalau yang di sana itu beda lagi, itu khusus yang membagikannya itu panitia yang khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Nah, dan di sini ini yang pribadi ya. Masya Allah, tabarakallah, ini luas sekali nih. Selama satu bulan ini mereka menyediakan takjil di sini sampai nanti menjelang salat maghrib untuk merapikan ini ya. Masya Allah, Masya Allah, subur sekali nih makanan di sini nih. Banyak sekali yang membagikan untuk berbuka nih. Ada buah-buahan nih, sampai berebut begini sobat nih. Sampai berebut, padahal mereka itu sudah banyak sekali makanannya untuk berbuka hari ini. Waktu menunjukkan jam 6.31 menit. Sekitar 8 menit lagi untuk menjelang berbuka puasa ya, Masya Allah. Nih, saya akan buka kemasannya. Sekarang udah dikemas ya. Hidangan untuk berbuka puasanya udah dikemas. Kita buka apa aja yang ada di dalam. Masya Allah. Ada satu botol air jam-jam ya. Terus kita apa lagi? Nah, ini ada tisu juga nih. Ada satu roti ya, satu roti dengan satu ini kurma sukari dengan yogurt. Di sini disebutnya jepati, lakban. Ini yogurt susu yang difermentasi. Insya Allah, tabarakallah. Wilayah komplek Masjid Nabawi ini kayaknya yang unik ini di sini nih. Ada saus pedas nih. Woi, bekal juga ini. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma lakasumtu wa bika amartu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waktu berbuka puasa telah dimulai. Masya Allah. Bye.
yang sedang berbuka puasa, Masya Allah. Masya Allah, selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasanya. Nah, di sinilah kita bisa saksikan, sobat. Masya Allah, tabarakallah. Wah, laban sama cendol nih, mantap. Wow, kumpit nih, ada bala-bala, ada cendol. Itu di Masjid Nabawi nih, tazilnya. Sama. Kalau ini bapak nih dari mana pak? Hah? Dari mana bapak? Dari Losmawe. Losmawe ya. Masya Allah, ini jemaah dari Aceh nih bapak nih. Udah berapa hari sini? 5 malam ya. 5 malam lagi ya. Bulan. Halo Mas. 1 bulan. Lebaran sini. Oh, lebaran sini ya. Masyaallah, ini Bapak nih 1 bulan nih dari Loksomawe ya. Dari Aceh. Masyaallah, semoga apa lancar, Pak, perjalanannya. Ibadahnya lancar, puasanya lancar. Sobat nih, kita ketemu dengan jemaah nih, saudara kita dari Bekasi nih ya. Rizki ya, sama Rizky, bapak ya, sama bapak. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita sudah beres takjil nih, buka bersama dengan ini nih, yang punya Thomas nih, nah, proses penggulungan sampahnya ya, biar nanti kita akan dipakai untuk sholat nih tempatnya. Jadi seperti ini nih sobat, membersihkan hamparan supranya. Nah ini sobat, nah ini waktu sudah komat ya untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib. Nah sobat, inilah situasi sudah apa bubar salat maghrib ya, sesak sekali. Nah, sana bersilangan ya, para jemaah bersilangan dari arah barat ke selatan ini, karena di arah sana itu apa tempatnya perempuan ya, tempat salat perempuan. Nah ini adalah tempatnya salat laki-laki nih. Harus balik dari Masjid Nabawi. Masya Allah. Nah, sobat, sobat, sekian dulu perjalanan sore ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.